langganan Karnas TV. Karnas TV. Gue itu sebel lihat iklan yang ganteng dikit cekrek, ganteng banyak cekrek. Gue rasanya gue pengen bantuin cekrek-cekrekin mukanya pakai gunting gitu. Pas dia bilang menatap ke depan. Iya. Pas dia bilang menatap ke depan, dia bisa langsung lihat akhirat. Sebenarnya dia bohongin dirinya dia sendiri, yang katanya dia bilang ganteng, padahal mukanya abstrak. Pemilu di Indonesia identik dengan persaingan yang sangat sengit. Gue ambil contoh pemilihan calon presiden kemarin. Banyak artik kampanye yang menyebar di media sosial. Gue baca artikel yang bilang Jokowi itu anak apa. Gue baca artikel yang bilang Jokowi itu anak buah Obama. Ini gak masuk akal. Lalu ada yang bilang Jokowi itu pendukung Israel. Oke, mungkin Jokowi mendukung Israel ketika sedang pertandingan sepak bola. Yang lebih parahnya lagi, Jokowi dibilang anggota teroris. Kenapa gak sekalian aja bilang anggota Menindek? Atau kenapa gak hitam semua anggotanya? Karena kalau mereka syuting di malam hari gak banget kelihatan. Yang kelihatan cuma matanya sama giginya. Jadi kalau bohong ngetrend di kamera, mereka itu harus nyengir di atas kamera. Pacar gue sekolah di Sekada, kelas 3. Itu pacar gue ulang tahun. Gue pengen beliin dia kado, tapi cuman gue gak punya uang. Gue pergi ke tukang balon di jalan gitu. Sempat gue nyamperin, malah kabur tukang balon. Tunggu langsung. Sekian dari saya.
Kalian udah tahu gue kan? Loh. Jadi
meskipun saya deso, tapi saya pernah makan bangku sekolahan. Wis. Bukan makan. Pernah duduk waktunya. Tapi maaf, saya tidak mau dibilang pernah makan bangku sekolahan karena saya bukan rayap. Waktu saya sekolah dulu, murid-muridnya pada sopan. Pas ada guru lewat, dibantuin bawa tasnya sambil ngetek soal jawaban. Beda dengan zaman sekarang ini yang zaman alay, pas ada gurunya lewat bawa tas malah dibisik-bisikin cina itu si botak galak. Makanan. Mungkin dari saya.